Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, di dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang tengah kita jalankan di pagi hari ini adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya, Allah akan memberikan kemudahan baginya kelak di hari kiamat menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Sehingga bisa disimpulkan menuntut ilmu ini adalah jalan pintas untuk bisa memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Sebab semuanya harus dengan ilmu. Orang menunaikan ibadah harus dengan ilmu. Salat butuh ilmu, zakat butuh ilmu, mengerjakan saum ibadah puasa juga butuh bekal ilmu, haji, umrah, berzikir, membaca Al-Quran, sampai menikah sekalipun semuanya butuh ilmu.
Oleh karenanya maka kita harus bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini, di hari libur seperti ini, kita masih diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki, menempuh jalan, mencari ilmu di rumah Allah ini. Semoga langkah kaki kita kelak di hari kiamat menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini semestinya kajian kita di Ahad yang pertama setiap bulannya. Karena Ahad yang pertama kemarin kami udzur, sehingga di bulan ini kajiannya diletakkan di Ahad yang kedua. Untuk berikutnya kita tetap seperti jadwal kita semula di Ahad yang pertama di pukul 9.30. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian kita di Masjid Al-Hidayah ini pembahasannya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Ju'aisin hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mujibatul Jannah fi Dau'is Sunnah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. Judulnya seperti yang ada di tangan saya ini. Inilah kitab rujukan modul buku panduan kita setiap bulannya, yaitu 62 amalan pembuka pintu surga. Ini terjemahan bebas. Sebenarnya yang namanya amalan pembuka pintu surga tidak terbatas 62, banyak sebenarnya. Makanya kalau kita terjemahkan kitab aslinya, judulnya bukan 62 amalan mestinya. Judulnya itu kalau kita lihat di kitab aslinya, saya bacakan nama kitab aslinya, Mujibatul Jannah fi Dau'is Sunnah. Itu arti yang benar adalah sebab-sebab surga, sebab-sebab masuk surga dalam tuntunan sunnah, sebab-sebab masuk surga dalam petunjuk atau tuntunan sunnah atau sesuai sunnah. Itu arti yang benar sebenarnya. Jadi tidak terbatas 62. Mungkin penulis meletakkan angka 62 di sini untuk membatasi supaya tidak semakin mempertebal buku dan memperpanjang pembahasan. Ya, baik. Makanya nanti kalau memang buku ini tuntas kita pelajari, ya tetap kita lanjutkan amalan-amalan yang lain yang tidak termaktub, tidak tercantum di dalam buku ini. Amalan pembuka pintu surga sesuai as-sunnah. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita bulan yang lalu, dari 18 poin terkait masalah surga, jadi saya belum masuk pada poin atau inti daripada buku ini satu persatu amalannya, belum. Kita masih berada pada mukaddimah, kata pengantar, seputar surga. Dari 18 poin tentang seputar surga, yang baru kami sampaikan 5 poin. Betul ya? Yang pertama, kalau tidak salah, yang sudah kami sampaikan bulan yang lalu, definisi surga. Apa sih surga itu? Definisinya. Itu sudah saya sampaikan dan kita lewati aja. Yang kedua, dalil wajibnya beriman tentang adanya surga. Di mana dalilnya? Kita wajib mengimani surga itu ada. Surga itu tidak fiktif. Surga itu benar-benar ada. Nah, itu sudah kami sampaikan waktu itu dalil-dalilnya.
Lalu kemudian baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Yang ketiga yang sudah kami sampaikan, ini untuk mengingatkan saja. Yang ketiga, dalil wajibnya beriman bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Berbicara tentang surga berarti berbicara tentang hari kiamat. Berbicara tentang hari kiamat berarti berbicara tentang rukun iman yang nomor 5, iman kepada hari akhir. Surga, neraka, turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman, berita tentang akan keluarnya Dajjal, berita tentang akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ini semua peristiwa-peristiwa, kabar-kabar gaib yang wajib kita imani, dan itu semua nanti terjadi di hari kiamat. Makanya orang yang mengingkari surga, mengingkari keberadaan neraka, sama dengan dia mengingkari rukun iman yang nomor 5. Kalau mengingkari rukun iman yang 5, otomatis mengingkari rukun iman yang pertama. Sebab rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, dan rukun iman yang 5, iman kepada hari akhir, itu di dalam Al-Quran dan hadis Nabi mesti gandengan itu. Mesti gandengan, selalu beriringan. Sama seperti panjenengan kalau membaca Al-Quran, sholat sama zakat, itu ayatnya mesti gandengan. Allah, kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, saya yakin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah, pasti gandengan, tidak mungkin dipisah. Sama ketika rukun iman pertama selalu bergandengan dengan rukun iman 5. Contoh, minta tolong dibukakan Al-Qur'annya, suratnya Al-Baqarah, ayatnya 177. Nah ini ya, saya tunjukkan Al-Baqarah ayat 177. Saya ingin menekankan bahwasannya orang itu kalau mengingkari rukun iman yang 5, iman kepada hari akhir, otomatis dia mengingkari rukun iman pertama, iman kepada Allah. Kenapa? Karena rukun iman pertama dan yang 5, ayatnya dalam Al-Quran, hadis-hadisnya, itu semuanya beriringan. Satu ditolak, yang satu juga ikut ditolak. Satu diterima, yang satu pasti diterima. Mana dalilnya? Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra antu wallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Lu gandengan, silakan Pak Didi baca. Bukanlah menghadapnya wajah muka arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Lanjut. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah iman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, jadi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, ayatnya selalu bergandengan. Makanya gak boleh kita tolak salah satu. Makanya tentang surga ini kan adanya nanti di hari akhir, maka wajib kita imani. Dan dalil-dalilnya pun juga sudah kami sampaikan. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, termasuk bapak ibu sekalian, bahwasanya di dalam hadis Nabi banyak sekali iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu gandengan. Contoh yang sering kali panjenengan dengar, begini bunyi hadisnya: man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pernah mendengar hadis ini? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau enggak bisa ngomong baik, itu ya. Ada lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'di jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya. Loh, udah. Ada lagi,
Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Allah hari akhir, Allah hari akhir. Makanya orang yang tidak percaya surga, tidak percaya neraka, tidak percaya azab kubur, tidak percaya nikmat kubur, gak percaya Nabi Isa akan turun di akhir zaman, tidak mengimani nanti Dajjal akan keluar dan seterusnya, berarti dia mengingkari hari akhir. Mengingkari hari akhir, mengingkari Allah. Mengingkari Allah, kafir. Hati-hati ya, imani saja. Meskipun sulit dijangkau oleh logika, sulit ditangkap oleh alat indera, sulit, imani. Tugas kita pendekatannya sami'na wa ata'na. Selesai. Surga ada, neraka ada, tidak fiktif. Baik, kita lanjutkan nomor 4 yang sudah saya sampaikan bulan yang lalu, yang keempat. Penciptaan surga dan neraka sebelum penciptaan makhluk. Jadi surga itu dan neraka sudah lebih dahulu diciptakan oleh Allah sebelum kita. Manusia belum ada, surga neraka sudah ada. Lu penghuninya Ustadz, belum ada. Kapan surga itu ada penghuninya? Ya nanti menunggu hari kiamat. Lah kok saya baca di hadis Nabi, Nabi Isra Mi'raj ditunjukkan tentang siksaan penduduk neraka, berarti kan sudah ada isinya. Belum. Lah itu maksudnya apa? Allah memberitahukan kepada Nabi nantinya akan seperti itu. Nantinya seperti itu. Nah, jadi Nabi ditunjukkan oleh Allah kejadian-kejadian di dalam neraka yang nantinya penduduknya seperti itu, tapi masih kosong. Ya. Baik, jadi ini nomor 4. Nomor 5. Ini cuman mengingat aja ya. Nomor 5, ini yang terakhir, penghuni surga dan neraka sudah ditentukan. Mana yang surga, mana yang ahli neraka, semuanya nama-namanya sudah ditentukan. Dan waktu itu kalau tidak salah, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bulan yang lalu, yaitu pertanyaan para sahabat, kalau memang penduduk surga, penduduk neraka sudah ditetapkan, lalu ngapain kita ini ibadah? Susah-susah sholat, susah-susah capek-capek puasa, capek-capek pergi haji, apa tidak sebaiknya kita menunggu saja? Yaitu kita ini penduduk surga atau neraka, kan sudah ditetapkan, ngapain kita capek-capek ibadah? Waktu itu sudah saya jelaskan, sehingga gak perlu saya ulang lagi. Sekarang yang nomor 6 lanjutannya hari ini. Nomor 6, kan ada 18. 18 poin. Ya. Ustadz fotokopinya mana? Nanti kalau memang materi ini tuntas, ya materi ini akan kami share ke ketua majelis taklimnya. Nanti bisa di share di grup atau ke para jamaah sekalian, yang lengkap dengan dalil-dalilnya. Itu ya. Baik, jadi saya biasanya memberikan kopi-kopi materi ya. Tetapi untuk beberapa saat kali ini saya tidak berikan kopi materi, saya kirimkan bentuk PDF. Kenapa? Karena tiga langganan kami, yaitu yang biasa fotokopi itu, semuanya kena pandemi dan wafat, meninggal dunia, sehingga usahanya tutup. Ya, lah saya kalau mau fotokopi jauh dari Kletek menuju ke Sepanjang Tani, ya lumayan jauh. Lah yang meninggal ini dekat rumah, itu ya. Baik, jadi ya saya sementara ini pakai PDF saja, saya kirimkan melalui bentuk PDF, nanti bisa dikopi sendiri dan diperbanyak. Baik, kita lanjutkan yang nomor 6 sekarang ya. Nomor 6. Yang keenam, yaitu surga dan neraka itu kekal abadi. Surga itu kekal, neraka itu kekal. Khalidina fiha abada. Sebab ada seseorang itu yang berkata, Ustadz, apakah Ustadz setuju setiap makhluk ciptaan Allah itu pasti hancur? Ya, setuju saya. Manusia ini kan makhluk, Ustadz. Ya, kan hancur juga, hancur. Surga itu makhluk atau tidak? Ya, makhluk. Makhluk. Setiap yang Allah ciptakan itu namanya makhluk. Berarti kalau begitu surga bisa hancur. Makanya gak ada surga itu kekal, Ustadz. Nah, ya, baik. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Mari kita dengarkan, saya akan tunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu kekal abadi, tidak akan hancur. Dalilnya di mana? Satu, saya kasih beberapa dalil. Dalil yang pertama, Quran surat Hud, Quran surat nomor 11. Kita dengarkan Quran surat nomor 11 ayatnya 108. Quran surat Hud surat nomor 11 ayatnya 108. Wa ammalladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Silakan. Stop. Kebahagiaan yang paling hakiki itu bukan banyaknya harta. Bahagia yang paling hakiki itu bukan banyaknya gelar atau titel, bukan. Bahagia yang hakiki, sukses yang abadi itu adalah bukan karena memiliki mobil mewah, tapi bahagia yang hakiki itu adalah selamat dari neraka, masuk ke surga. Itu bahagia. Bahagia itu baru bahagia yang sebenarnya. Bahagia yang sebenarnya, sukses yang sebenarnya. Ulang lagi Pak Didi. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Bagaimana keadaan mereka di dalam surga? Mereka kekal di dalamnya. Duh, mereka kekal di dalamnya. Terus? Selama ada langit dan bumi. Lanjut. Kecuali jika waktu mengendaki yang lain. Sebagaimana? Sebagaimana karunia yang tiada putus-putusnya. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya surga dan neraka itu adalah kekal, nan abadi. Kita lihat sekarang dalil yang lain. Minta tolong dibukakan Sohe Targhib wa Tarhib. Nomornya 3771 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. 3771 Sohe Targhib wa Tarhib 3771 dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah. Iya kan, Abu Sa'id dua orang. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sama-sama beliau kami sabda. Apa isi sabdanya? Bila penduduk surga telah masuk surga. Bila penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Lanjut. Maka ada yang menyeru, sungguh kalian akan mendapat kesehatan terus dan tidak akan sakit selamanya. Duh. Maka akan ada penyeru. Ketika orang itu masuk surga, penyeru itu berkata, sungguh kalian akan sehat seterusnya, gak akan sakit. Di surga tidak ada istilah sakit. Lanjut terus. Dan kalian hidup tidak akan mati selama-lamanya. Kalian akan hidup tidak akan mati selama-lamanya. Terus. Dan kalian menjadi muda. Terus. Dan tidak akan menjadi tua. Serta kalian akan bahagia, merasakan kenikmatan. Dan tidak akan susah selamanya. Duh, kalian tidak akan pernah susah untuk selama-lamanya. Bapak ibu sekalian, disebutkan sebelum dilanjutkan oleh Pak Didi ini, saya potong dikit. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Bapak ibu, bahwasannya Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang ketika hidup di dunia penuh dengan kenikmatan, kaya raya, bergelimang harta. Apa yang tidak dimiliki orang dia punya. Hidupnya enak ketika di dunia. Saat dia meninggal dunia dan nanti di hari kiamat, itu diangkat oleh Allah ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya diangkat. Lalu kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam neraka. Sebentar, hanya satu kali celupan. Satu kali celupan dimasukkan lalu diangkat lagi oleh Allah. Lalu ditanya oleh Allah hamba ini. Padahal di dunia kaya raya. Orang paling kaya lah sedunia sudah.
Ditanya, apakah kau pernah mendapatkan kenikmatan semasa hidup di dunia? Apa katanya? Wallahi la ya Rab, tidak pernah ya Rab. Aku tidak pernah hidup enak di dunia ya Allah. Padahal orang ini orangnya paling enak di dunia hidupnya. Pelayannya banyak, semua main perintah. Apa yang tidak dimiliki orang dia punya. Rezeki melimpah ruah. Masuk neraka satu celupan, hang otaknya. Otaknya hang. Dia berkata, demi Allah ya Rob, aku tidak pernah mendapatkan kenikmatan apapun. Baik. Lalu didatangkan oleh Allah seseorang hidupnya yang paling sengsara, termiskin di dunia. Waduh, kayak lagu jadinya ya. Paling miskin sana, paling miskin, nggak punya apa-apa. Lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Sebentar, sebentar. Lalu diangkat, ditanya oleh Allah. Ini hadis riwayat Bukhari ini. Ditanya oleh Allah, apakah kau pernah ketika di dunia mendapatkan kesulitan, kesempitan hidup? Apa katanya? Wallahi la ya Rab, aku tidak pernah hidup susah, aku tidak pernah hidup sengsara. Kenapa? Karena dia sudah merasakan meskipun sekali celupan rasanya surga, seakan-akan dia tidak pernah sengsara sebelumnya. Padahal dia adalah orang yang paling sengsara di dunia. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kepada kita seperti itulah surga. Tidak bisa tua, tidak bisa mati, tidak sakit, bahagia terus. Bahkan disebutkan di kitab yang sama, nanti saya tunjukkan, umur orang di surga itu antara 30 sampai 33 tahun. Gak lebih dari itu. Usia, meskipun meninggalnya tua, maka Allah akan hidupkan dia nanti di surga itu umurnya 33 tahun. Gak lebih dari 33. Gak ada orang umur 40 tahun di surga, semuanya 33. Mohon maaf, tingginya seperti Adam, katanya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengatakan tingginya seperti Adam. Berapa memangnya tingginya Adam? 60 dirak. Berapa 60 dirak itu? 60 dirak, 1 dirak. 1 dirak sama dengan 1 hasta. 1 dirak itu panjangnya ujung jari tengah sampai ke siku. Ini 1 dirak. Anggap 50 cm ini. Lah kalau tingginya Adam itu 60 dirak, maka tinggal dikalikan aja, maka ketemu 30 meter. Anggap ini setengah meter, 50 cm, setengah meter. Itu 1 dirak. Berarti 30 meter. Tingginya masjid ini berapa? Plafon. Plafon. Hah? Tiga setengahan. Tiga setengah. Sepuluh kalinya ini. Sepuluh kalinya ini. Tingginya penduduk surga. Terus wajahnya setampan seperti Nabi Yusuf. Hatinya seperti Ayub. Kata Nabi. Sabar. Ya, seperti itu. Di mana itu dalilnya? Nanti kita akan dengarkan. Jadi seperti itulah penduduk surga, baik laki-laki maupun wanita. Ustadz, meskipun ketika meninggal ukuran tinggi badannya 160, iya tetap dibuat tinggi. Tinggi, meskipun ukuran orang Indonesia berapa? 160, 165 kan gitu ya, atau 170 lah ya. Maka tetap dia dibuat tinggi seperti Adam alaihissalam. No. Hah? Wis itu beda lagi nanti. Kita lanjut ya. Terus, iya. Kok tanya masalah pesek, iya. Itu, iya. Kita lanjut, silakan. Terus. Lanjut. Iya, lanjut, teruskan. Dari mana itu tadi hadisnya? Bahagia seterusnya. Lanjut. Dan tidak akan susah selamanya. Lanjut. Itulah firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 43. Dan disuruhkan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bawa sini kitabnya. Saya tunjukkan lagi sebagaimana yang tadi telah kami singgung, yaitu disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian, nomornya 3701. 3701. Silakan baca. Mundur. 3701. Silakan, dari mana itu riwayatnya? Dari Al-Mu'tamar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Tidak ada seorang pun yang mati, baik dalam keadaan masih kecil atau berumuran. Baik. Atau tua, dan manusia itu memang hanya berkisar antara keduanya. Lanjut. Melainkan dia akan dibangkitkan
dalam usia 33 tahun. No, 33 tahun penduduk surga itu. Terus lanjut. Jika dia termasuk penghuni surga, maka dia hukumannya akan ada. Jika dia termasuk penduduk surga, tingginya seperti Adam. Lanjut. Berwajah Nabi Yusuf. Berwajahnya seperti Nabi Yusuf. Lanjut. Dan berhati Nabi Ayub. Dan hatinya seperti hati Ayub alaihissalam. Sabar. Oh, itu ya. Lanjut. Dan barang siapa termasuk penghuni neraka, siapa yang dia termasuk penduduk neraka, maka maka dia akan dibesarkan dan digemukkan fisiknya seperti gunung. Oh, seperti itu. Fisiknya akan dibesarkan oleh Allah seperti gunung. Ya, karena disiksa. Ya, baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, ini dalil yang kedua, surga dan neraka itu kekal, abadi. Sekarang dalil ketiga, perkataan ulama. Saya bacakan saja ya teksnya ini, saya bacakan, yaitu kami nukil dari Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama bin Abdul Malik bin Al bin Abdul Malik Al Azdi Al Hijri Al Misri At-Tahawi, yang disingkat Imam At-Tahawi. Ya Allah Ustaz, bu, cuma disebut Imam At-Tahawi kan cukup ya. Kok panjang-panjang? Loh, kalau begini kan jelas. Itu ya, siapa nama orangnya? Ya, jadi saya ulang, Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama bin Abdul Malik Al-Azdi Al-Hijri Al-Misri At-Tahawi rahimahullah, hidupnya tahun 239 Hijriah sampai 321 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, apa kata beliau? Wal jannatu wan naru makhluqatan. Ya, saya ulang. Wal jannatu wan naru makhluqatani, surga dan neraka merupakan dua makhluk ciptaan Allah. La taftai la tafnayani abadan wala tabidani, yang tidak akan pernah punah dan tidak akan pernah binasa. Fa innallaha ta'ala khalaqal jannata wan nara qablal khalqi, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum penciptaan makhluk lainnya. Wa khalaqa lahuma ahlan, dan Allah juga telah menentukan siapa penghuninya. Sudah ditetapkan, surganya sudah, nerakanya sudah, penghuninya juga sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu nomor 7. Yang ketujuh ini ya, surga itu banyak, tidak hanya satu. Banyak pak, surga itu banyak, tidak hanya satu. Surga itu banyak, tidak hanya satu. Mana dalilnya? Silakan kita buka Sahih Bukhari. Bawa enggak yang download? Bisa enggak? Lihat di download, bisa ya? Ya, kita coba. Sahih Bukhari, saya tunjukkan nomor aslinya saja langsung. Ya, nomor asli di kitab Sahih Bukhari yang asli. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan baik-baik. Ya, Sahih Bukhari nomornya nomor 3982. 3982 Sahih Bukhari. Ya, ketemu ini. Sahih Bukhari nomornya 3982, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan baca. Ya, silakan. Hah? Bukan. Saya bacakan aja kalau begitu ya. Baik. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, pada saat perang Badar, perang Badar ya. Perang Badar ini Bapak Ibu, yaitu sebelum perang Uhud ya. Pada saat perang Badar, Harisah mendapat luka padahal dia masih kecil. Kemudian ibunya Harisah datang kepada Nabi dan berkata, ini dengarkan baik-baik perkataan ibunya, wahai Rasulullah, Anda mengetahui kedudukan Harisah di sisiku. Seandainya dia berada di surga,
aku akan sabar. Andai kata anakku ini Harisa, tempatnya di surga, aku akan sabar dan berharap memperoleh pahala. Namun kalau anakku Harisa ini yang terluka ini keadaannya lain, Anda akan lihat apa yang akan aku lakukan. Maka beliau berkata, apa kata Nabi? Jangan begitu. Ya. Apakah kamu merasa berat ditinggal oleh anakmu? Atau kamu kira surga itu cuma satu? Loh, ini kalimatnya. Jangan begitu. Apa kamu berat kalau ditinggal mati oleh anakmu? Apa kamu kira surga itu cuma satu? Sesungguhnya surga itu banyak. Dan anakmu sekarang berada di dalam Firdaus. Apakah surga itu, apakah Firdaus itu nama surga? Bukan, nanti kita akan bahas. Kok ada istilah Firdaus itu apa? Nanti kita bahas. Yang penting panjenengan sudah paham. Nabi mengatakan surga itu banyak dan anakmu sekarang Harisa ada di Firdaus. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya awa habilti awa jannatun wahidatun hiya inna jinanun katsiratun wa innahu fil jannatil firdaus. Ya. Baik, betul nomornya. 608. Oh, beda. Ya. Kalau di sini yaitu nomornya 3982. Ya, nomor asli berdasarkan kitab Fathul Bari. Baik, kita lanjutkan sekarang yaitu yang ke 8. Yang ke 8. Nomor 7 tadi sudah ya, surga itu banyak, tidak hanya satu. Nomor 8, letaknya surga. Di mana letaknya surga ini? Surga ini terletak di mana? Surga Bapak Ibu, letaknya di atas langit. Jadi kalau ditanya oleh putra-putri kita, ya Abi, Umi, surga itu di mana? Di langit, nak. Surga itu di langit. Jelas, jawab di langit. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan surga itu ada di langit. Dalilnya di mana? Dalilnya ada di surat nomor 51. Ayo dibuka Quran surat 51 itu surat apa? Az-Zariyat. Surat 51 Az-Zariyat, ayatnya ayat 22. Ayatnya 22. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Silakan. Baca surat Az-Zariyat ayatnya 22. Silakan. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, terdapat pula apa yang dijanjikan kepada. Baik, Bapak Ibu sekalian, perhatikan ya ayatnya ya. Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maksudnya apa? Di langit itu terdapat sebab-sebab rizkimu. Itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-8. Yang dimaksud kalimat di langit terdapat sebab-sebab rizkimu adalah surga dan apa yang dijanjikan kepadamu. Apa itu surga? Jadi kalau ditanya surga itu di mana? Di langit. Kita kasih dalil lagi supaya tambah lengkap. Coba dibuka Quran surat nomor 53 An-Najm. An-Najm ayat 13. An-Najm ayat 13 sampai 15. Surat 53 ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Silakan. 13. Ya, 13 sampai 15. Dan sesungguhnya Muhammad telah menjadi itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Nabi Muhammad ketika Mi'raj, ini cerita tentang Mi'raj, bukan Isra. Jadi tolong Bapak Ibu kalau ditanya Isra Mi'raj itu ada di surat apa? Dua surat. Surat yang pertama Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Isra, dari Mekah ke Palestina, Yerusalem. Itu Isra, Isra. Sedangkan kalau Mi'raj ini yang dibaca oleh Pak Didi ini, surat An-Najm ayatnya 13 sampai 15 itu Mi'raj. Jadi dibedakan ya, Isra sama Mi'raj ya. Loh Ustaz, Nabi itu ketika Isra Mekah ke Palestina Baitul Maqdis itu naik apa? Buruk. Naik buruk. Iya, buruk. Buruk itu seperti apa Ustaz? Kendaraan seperti apa? Nabi mengatakan buruk ini yaitu tidak lebih besar daripada tidak lebih ya. Jadi lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Nah, seperti itu. Itu buruk. Lalu kemudian jangkauannya buruk itu kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim sejauh mata memandang. Jadi di titik mana dia terakhir melihat, yaitu sekali satu jangkauannya. Nah, itu dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis. Lah kalau dari sini Baitul Maqdis naik ke langit ketujuh sampai ke surga, surga tertinggi, Sidratul Muntaha, itu naik apa? Maka tidak dijelaskan kendaraannya Nabi. Yang ada itu riwayat yang sahih cuma satu. Nabi dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh menaiki tangga. Seperti apa tangganya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada seseorang punya pemahaman Nabi dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke langit ketujuh, naik buruk, salah. Yang naik buruk itu dari Mekah ke Palestina. Dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh tidak dijelaskan. Satu-satunya riwayat yang sahih cuma satu, menaiki tangga. Seperti apa tangganya? Wallahu a'lam bishawab. Lah pada waktu itu Nabi bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. Kayak apa bentuknya? Ulang lagi Pak Didik kalimatnya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam bentuk rupanya yang asli. Loh, pada waktu? Pada waktu yang lain. Seperti apakah bentuk aslinya Jibril? Di dalam riwayat Bukhari dikatakan Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. 600 sayap. Satu sayapnya kata Nabi, jika itu dikepakkan, dikembangkan, dikepakkan, langit dan bumi penuh. Ini 600 jumlah sayapnya. Lah kalau malaikatnya sebesar ini, lalu bagaimana dengan sang penciptanya, Allah Azza wa Jalla? Makanya kalau sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makhluknya aja sebesar ini ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan ya. Ini belum berbicara tentang malaikat yang memikul arsnya Allah. Malaikat yang memikul arsnya Allah. Dan ini belum cerita tentang arsnya Allah. Makanya panjenengan kalau baca ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Bukan hanya langit, samawati, tujuh langit, lebih dari satu itu, dan tujuh bumi, itu baru kursi. Lalu kemudian arsnya Allah seberapa besarnya? Itu Nabi pernah ditanya. Maka Nabi mengajak sahabatnya ke padang pasir. Lalu Nabi mengambil sesuatu yang bentuknya melingkar seperti gelang. Lalu kemudian Nabi melempar gelang itu atau yang melingkar itu di tengah padang pasir itu. Set. Lalu kata Nabi, kau lihat gelang itu? Lihat wahai Rasulullah. Kau lihat padang pasir ini? Lihat wahai Rasulullah. Gelang itu kursinya Allah. Padang pasir ini arsnya Allah. Selesai. Sedangkan dalam ayat kursi, kursinya Allah itu langit dan bumi. Bandingannya itu, padang pasir itu arsnya Allah. Ini ada malaikat pemikul arsnya Allah. Kayak apa bentuknya? Wallahu a'lam. Besar. Dan bala tentara Allah berupa malaikat ini luar biasa. Di langit ketujuh ada Ka'bah. Setiap langit ada Ka'bahnya. Ka'bah untuk penduduk bumi namanya Baitullah, Baitul Atiq, rumah kuno
yang kita kalau sholat menghadap kepadanya, yaitu Ka'bah itu. Nah, arah hadap kita kan Ka'bah. Itu namanya Baitullah, Baitil Atik. Ya, rumah kuno, Atik itu kuno. Ya. Sedangkan langit pertama Baitul Izzah. Langit kedua sampai langit keenam tidak disebutkan dalam hadis dan tidak boleh mengada-ngada. Yang ada langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Wal Baitil Ma'mur, ayatnya ada di Quran. Baitul Ma'mur, yang kata Rasulullah, Baitul Ma'mur itu Ka'bah untuk penghuni langit ketujuh. Langit terakhir, ketujuh. Setiap hari mulai malaikat itu diciptakan, setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat masuk dan tidak keluar setiap hari sampai hari kiamat. Tiap hari 70 ribu sampai kiamat nanti. Anda bisa bayangkan bala tentaranya Allah yang namanya malaikat ini. Itu baru seperti itu, belum manusia. Manusia ini ada yang di kanan kiri kita, depan belakang kita, ini ada malaikat penjaga, belum yang mencatat amal, belum ini. Lu berarti banyak kalau begitu. Bapak ibu sekalian, makanya iman yang rukun iman nomor 2, iman kepada malaikat, itu baik yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya, wajib kita imani. Sami'na wa ato'na, gitu ya. Baik, kita lanjutkan terus ayat 14-nya. Terus, yaitu di mana itu melihat malaikat Jibril? Silakan. Pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Nah, terus di Sidratil Muntaha itu bagaimana? No, ayat 15-nya. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Berarti kalau begitu benar. Kalau ditanya di mana letaknya surga, di langit. Karena Nabi perjalanan Isra Mi'raj, yaitu ketika Mi'raj naik ke langit ketujuh, maka letak surga adalah di atas langit. Nomor 9, jumlah tingkatan surga. Surga itu ternyata ada levelnya, Bapak Ibu. Ada levelnya, ada tingkatannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata sebagaimana kehidupan kita di dunia, manusia kan memiliki tingkatan-tingkatan. Manusia kan begitu ya, baik tingkatan dari sisi status, kelas, level, ya. Bahkan di dalam beragama itu kan ada tingkatannya. Yang pertama itu kan muslim, tingkatan ke atas mukmin, tingkatan paling atas level paling tinggi muhsin. Muslim, mukmin, muksin. Orang mukmin belum tentu muslim, tapi orang muslim pasti mukmin. Orang Islam belum tentu beriman, tetapi orang beriman pasti Islam. Mana dalilnya? Surat Al-Hujurat. Orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Apa ditegur oleh Allah? Surat 49 ayat 15. Kalian belum beriman karena iman kalian itu belum masuk ke hati kalian. Tetapi katakanlah kami baru Islam. Berarti kalau begitu Islam belum tentu iman, tetapi iman pasti Islam. Level tinggi ihsan, orangnya muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Ya ini tingkatan dalam beragama yang benar. Adapun kalau tingkatan beragama yang mohon maaf, sekali lagi saya minta maaf. Yang beredar di masyarakat, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Maaf. Tidak pernah ada diajarkan oleh Nabi tingkatan-tingkatan seperti ini. Bahkan mereka beranggapan orang itu kalau sudah ma'rifat tidak perlu sholat. Karena apa? Karena sudah Allah sudah menyatu dengan dirinya. Apa istilah bahasa aja? Manunggali kawulo gusti. Allah sudah menyatu. Makanya jangan kaget orang-orang sufi tasawuf itu kalau sudah levelnya sudah hakikat atau ma'rifat itu tidak sholat. Tidak sholat. Kenapa? Karena saya tidak butuh syariat. Jadi kita ini yang masih sholat 5 waktu Jumatan itu dianggap mereka level kita masih syariat karena masih sholat. Mereka karena sudah kenal Allah, menyatu Allah itu dalam dirinya, maka tidak perlu sholat. Kok enak ya? Saya pernah ketemu orang seperti ini. Betul ya? Saya mau tanya, mana yang lebih ma'rifat? Mana yang lebih ma'rifat? Ma'rifatullah. Mana? Rasul atau Anda? Rasul atau Anda? Saya tanya, Anda sudah pernah lihat isinya surga?
dalamnya surga begini, pendunginya. Anda sudah pernah lihat siksaan penduduk neraka? Ya belum, Ustaz. Rasul sudah pernah lihat? Ya pernah, Isra Mi'raj itu. Nabi naik ke langit. Anda sudah pernah naik ke langit ketujuh? Dialog sama Allah. Nabi mendapatkan perintah sholat 50 kali sampai menjadi 5 kali. Anda sudah pernah dialog langsung sama Allah seperti Rasulullah? Ya belum pernah. Berarti mana yang lebih makrifat? Ya Rasulullah. Rasul mau meninggal masih sholat, Rasul mau wafat masih sholat. Lah kok ada orang model kayak sampean begini tak gitu kan teman saya? Gemes aku ini soalnya. Kok bisa enggak sholat itu? Dari mana ujungnya itu? Ya, maka dia, iya ya Ustaz. Loh gimana Anda ini? Iya. Gimana? Makanya ini didoktrin soalnya, dicuci otaknya. Ya, maka enggak boleh ikut aliran-aliran begini. Yang ada itu muslim, mukmin, muksin. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya di dalam dunia ini, kita hidup ini aja ada levelnya. Apalagi di surga ada levelnya. Makanya surga itu tingkatannya banyak. Ya, ada berapa tingkatan surga? Ada yang mengatakan surga itu memiliki yaitu 100 tingkat. Ya, ada yang mengatakan sebagaimana yaitu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, intinya jumlah tingkatan surga itu tidak sedikit. Itu aja pendapat yang kuat. Jumlah tingkatan di surga itu tidak sedikit. Level 1 ke level 2, level 2 ke level 3 itu ternyata ada jaraknya. Lah ini ada dalilnya ini. Tolong dibuka Pak Didik, Sohe Targhib wa Tarhib nomornya 3710. Ayo. 3710 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Baca, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu bersabda. Apa isi sabdanya tentang level-level surga? Silakan. Di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Nah, di dalam surga ada 100 tingkatan. Ada 100 level. Lah tiap levelnya, level pertama ke level kedua itu berapa? Jarak antara dua tingkat sejauh perjalanan 100 tahun. Loh. Jarak antara satu tingkat ke tingkat berikutnya itu seperti perjalanan 100 tahun. Dalam riwayat yang lain bukan 100 tahun, 500 tahun riwayat lain. Ya, ini menunjukkan kepada kita berarti surga ini tidak kecil Ustaz. Iyalah, besar Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak bisa kita bayangkan. Inilah bentuk rahmatnya Allah untuk orang-orang beriman. Semoga kita termasuk di dalamnya sebagai penghuni surganya Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Baik, lo Ustaz, kenapa orang apa ini surga itu kok berlevel-level? Apa perlunya? Surga itu kok ada level-levelnya? Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya ini materinya materi yang terakhir itu ya. Orang masuk surga itu bukan karena amalannya. Orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Lah terus kita sholat, kita suka puasa, termasuk panjenengan sekarang taklim, yang rajin baca Quran sampai hatam, rajin zikir. Lah itu gimana Ustaz maksudnya? Lah itu yang akan menentukan di level mana kita masuk surganya. Jadi orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Begitu masuk surga, Anda berapa? Anda berada di level berapa? Amal soleh yang menentukan. Yang rajin tahajud, levelnya ini. Yang suka berbakti sama orang tua, tidak durhaka, levelnya ini. Yang rajin sedekah, levelnya ini. Nah, itu yang menentukan itu levelnya. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Apakah nanti bisa ketemu Ustaz dengan keluarga kita? Dengan keluarga kita padahal levelnya beda-beda. Apakah bisa ketemu? Bisa dipertemukan. Mana dalilnya? Tak kasih dua dalil. Dalil yang pertama, ya ini ya Allah saya merinding kalau baca ayat ini ya. Satu surga ketemu bareng, masya Allah, reuni di surga dengan kakeknya, neneknya, pasangan hidupnya, suami istri, anak keturunannya, cucunya, satu surga kumpul bareng. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ini. Di mana itu ayatnya? Surat 13 Ar-Ra'd. Ayo dibuka surat 13 ayatnya 23.
Surat 13 ayatnya 23 Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Silakan. Yaitu surga yang mereka masuk dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang suci dari bapak-bapaknya. Loh, nenek moyangnya, kakek neneknya, surga Aden. Terus. Istri-istrinya. Bukan istri-istrinya, pasangan-pasangannya. Karena itu juga berlaku untuk suami. Ya, lanjut teruskan. Dan anak cucunya. Loh, anak cucunya. Lanjut teruskan. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Loh, ketemu dan satu surga. Tak tambahi satu lagi dalil. Tolong dibuka surat nomor 51 Az-Zariyat lagi, ayatnya 21. Surat 51 ayatnya 21. Lah ini menarik juga ini ayat ini. 21. Tuh, sebentar. Bukan, bukan. Suratnya Az-Zariyat tetap. Ayatnya Bapak Ibu sekalian adalah ayat yang ke suratnya 51 Az-Zariyat ayatnya 13 ya. Bukan. Allah SWT berfirman, sambil kita cari ya, sebentar. Ada yang tahu ayat berapa? Di mana mereka berada di dalam? Oh, bukan surat 51, surat nomor 52, At-Tur. Nah, baru teringat saya. Surat nomor 52 ayatnya 21, betul. Surat 52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu tabat'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Silakan. Dan orang-orang yang beriman. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Orang-orang yang beriman beserta dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Syaratnya, statnya harus iman. Harus sama-sama iman. Meskipun amalannya beda-beda. Bapaknya rajin tahajud, anaknya enggak rajin tahajud, tapi anaknya rajin sedekah. Istrinya enggak rajin sedekah tapi rajin puasa Senin Kamis. Beda-beda ini, beda-beda amalannya. Tapi tetap ketemu. Kenapa kok dipertemukan? Karena iman. Sama-sama statnya punya iman semuanya. Meskipun levelnya nanti beda-beda, tetap dipertemukan. Lanjut teruskan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Loh, kami pertemukan, kami hubungkan mereka dengan anak keturunannya di dalam surga. Lanjut. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Nah, dia terus. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Baik, jadi jelas sekali ya di sini bisa bertemu keluarga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yaitu nomor 10. Nama-nama surga. Nah, mulai nama-nama surga. Surga itu Bapak Ibu namanya ada 9. 9 nama surga. Sembilan nama surga. Nama-nama surga. Bisa nanti nulisnya ya. Nomor 1 Darussalam. Yang pertama surganya namanya Darussalam. Pernah tahu atau pernah lihat ada masjid Darussalam? Kok Tropodo ya, gak aja di Tropodo saja. Iya. Gimana Aceh, Aceh Ketintang sudah diganti, ya Pak itu salam ya. Ya Darussalam, ini menukil salah satu nama surga, Darussalam ya. Baik, mana dalilnya?
dalilnya surat nomor 6 Al-An'am ayatnya 127, Al-An'am ayat 127. Darussalam, Al-An'am 127. Lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Silakan. Bagi mereka disediakan darussalam, yaitu surga pada sisi Rabb-nya. Oh, stop sampai di situ. Nomor 2. Ada surga itu namanya Qadama Sidq. Qadama Sidq. Ya apa itu nulisnya itu? Itu ditulis Latin apa tulis Arab? Oh, Latin. Iya. Iya. Baik. Enggak apa-apa, asalkan benar aja nulisnya ya. Qadama biasa. Ya, Qadama Sidq. Ya, Sidq. Mana dalilnya? Insya Allah panjenengan kalau baca ayatnya bisa nulis nanti. Yaitu silakan dibuka Quran surat Yunus. Yunus ayat 2. Quran surat nomor 10. Yunus ayatnya ayat 2. Surga ada yang namanya Qadama Sidq. Saya baca. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulim minhum an andirin nas wa basyiril ladzina amanu annalahum qadama sidqin inda rabbihim qalal kafiruna inna hadza lasahirum mubin. Silakan. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rabb mereka. Nah, Qadama Sidqin itu memiliki kedudukan yang tinggi. Artinya itu, ya, kedudukan yang tinggi. Orang-orang kafir berkata, silakan. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini yaitu Muhammad benar-benar tukang sihir yang nyata. Baik, jadi orang kafir enggak percaya adanya surga. Baik. Jadi menganggap nabi itu adalah tukang bohong, penyihir, ya. Kita lanjutkan. Jadi itu nama surga Qadama Sidq. Yang nomor 3, Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi. Ya. Itu ada, yang tidak ada itu buah khuldi. Nah, seringkali kan kita mendengarkan ceritanya Nabi Adam alaihissalam makan buah apa itu katanya? Buah khuldi. Padahal yang benar itu adalah yaitu berdasarkan riwayat yang sahih buah yang terlarang. Jadi tidak ada penamaan khuldi. Jangan kita menetapkan sesuatu tanpa dalil yang sahih, termasuk penamaan malaikat pencabut nyawa. Biasanya dikasih nama siapa malaikat pencabut nyawa itu? Izrail. Padahal itu adalah hadisnya, hadis riwayat Israiliyat yang derajatnya lemah. Lah yang benar gimana Ustaz? Malaikat yang mencabut nyawa itu namanya Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa. Kita beri nama sesuai dengan Allah memberi nama malaikatnya. Allah sendiri yang mengatakan Malakul Maut itu di surat As-Sajdah, surat nomor 32 ayatnya ayat 12. Malakul Maut 11 ayat 11, surat 32 ayat 11. Malakul Maut. Jadi bukan Israel. Dan saya mulai kecil katanya guru saya itu Israel. Iya, saya dulu juga jadi korban juga ya. Kenapa? Iya, kalau dari ada disalahkan ya. Anak saya dulu MI itu ya gitu, MI. Sama. Itu dapat PR ya, tulis nah Malakul Maut. Lupa ini katanya lupa. Sudah tulis Malakul Maut. Betul disalahkan. Tak datangi gurunya. Gak terima anakku disalahkan ya. Ustaz juga manusia ya, gak terima. Eman salah situ, iya. Mestinya oleh 100 ya, iya. Mestinya dapat 100 itu. Ya, tak datangi. Saya datangi sambil saya bawa Ibnu Katsir sama Al-Qur'an. Iyalah itu. Ini loh Bu, ini itu enggak ada. Ini riwayatnya Israiliyat dalilnya lemah. Oh ya Allah, ya ngapunten Pak Ustaz nggih. Langsung bener. Ya nak 100. Mana loh, iya. Didatangi lah. Oh, sudah taklim kok.
luruskan, biar tidak terus menerus itu diluruskan. Ya, ya. Kenapa? Dalilnya belum tahu ya. Surat As-Sajdah ayat 11 sama dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita lanjutkan sekarang Jannatul Khuldi. Mana dalilnya? Surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayatnya 15. Surat nomor 25. Surat nomor 25 ayatnya 15. Kita lihat di sini. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi. Nah itu ya. Am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaa'a wa masira. Silakan. Katakanlah Muhammad, apa asal yang demikian itu baik-baik? Terus. Apa surga yang kekal? Nah, surga khuldi, jannatul khuldi, surga yang kekal artinya. Stop sampai di situ. Kita lanjutkan nomor 4, Jannatun Na'im. Ini sering kita dengerin. Jannatun Na'im. Mana dalilnya? Surat 3 surat 31 Luqman, surat Luqman, surat 31 ayatnya 7. Ini nanti ujian keluar lo ya, dicatat lo ini ya. Ini ujian keluar ini ya, nama-nama surga ini. Nunggu fotokopian ya. Baik. Nunggu fotokopian. Baik, nomor surat 31 ayat 7 Allah berfirman, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustaqbiran ka'allam yasma'aha ka'anna fi udhunaihi waqara fabashshirhu bi'adzabin alim. Loh, sebentar, sebentar. Jannatun, oh ayat 8, ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Nah, ayat 8. Enggak jadi ayat 7, ayat 8. Surat Luqman tetap ayat 8. Pinjam bolpennya saya. Ya, sudah, sudah. Ayo baca sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka sudah surga yang penuh kenikmatan. Jannatun Na'im artinya surga yang penuh kenikmatan. Jazakallah khair. Nah itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Ada 9 kan? Kita tutup sampai 9 aja karena waktunya ya. Yang kelima, Darul Muqamah. Darul Muqamah. Jadi ada surga namanya Darul Muqamah. Dalilnya surat 35 Fatir, surat 35 Fatir ayatnya 34 dan 35. Wa qalu alhamdulillahilladzi adzaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamah. Nah itu Darul Muqamah. Silakan. Ya, silakan. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya roh kami benar-benar telah mengambil dari langit syukuri. Terus. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga dari karunia-Nya. Baik, jadi Darul Muqamah artinya tempat yang kekal, sama dengan Jannatul Khuldi artinya. Kita lanjutkan nomor 6. Maqamul Amin. Maqamul Amin. Mana itu dalilnya? Surat nomor 44 Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan, surat nomor 44 ayatnya 51. Maqamul Amin. Surat nomor 44 ayatnya 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Silakan. 51, sungguh. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Maqamul Amin, tempat yang aman. Artinya 7, Jannatul Ma'wa. Nah, kita sering dengar ini juga, Jannatul Ma'wa. Dalilnya adalah surat 53. Tadi sebenarnya sudah dibaca An-Najm tadi tentang malaikat Jibril tadi. Surat 53 ayatnya 14 dan 15. Surat 53 ayatnya 14 dan 15. Ayo. Inda sidratil muntaha
indaha jannatul ma'wa. Silakan. Ya. Yaitu di sisi Rabbul Ka'bah, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jannatul ma'wa, tempat tinggal, surga tempat tinggal. Nomor 8. Loh, ini sulit ini. Sulit ini nyebutnya ini. Nomor 8. Nama surga Maq'adu Shiddiq. Angel iki, rada angel iki. Angel, angel, angel ya. Nulisnya itu aja angel ya. Maq'adu Shiddiq. Ya, Maq'adu Shiddiq. Nanti kalau tahu ayatnya tahu gimana cara nulisnya nanti. Ayo kita lihat dulu ayatnya. Surat 54 Al-Qamar, Al-Qamar. Surat 54 ayatnya juga 54 dan 55. Surat 54 ayat 54 dan 55. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Silakan. Ya, 5455. Ayo. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Lanjut. Di tempat yang disenangi di sisi Allah yang berkuasa. Baik, Allah yang Maha Kuasa. Ya, nanti bisa nulisnya kan, sudah ketemu ayatnya Maq'adu Shiddiq. Kita lanjutkan terakhir Jannatu Adnin. Nah, kita juga sering mendengar ini. Jannatu Adn. Adn. Ya, Jannatu Adnin. Dalilnya di mana? Surat 61. 61 itu surat apa? Surat 61. As-Saff. As-Saff. Ayatnya ayat 12. As-Saff ayat 12. Allah berfirman, "Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar." Min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Nah itu ya. Dzalikal fawzul adzim. Silakan. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah adn. Baik, jadi surga adn. Terakhir sudah selesai 9. Sekarang saya tutup daripada ini dijadikan PR nanti. Nomor 11 ada kaitannya. 11 ini. 11 sekarang pertanyaan. Bukan pertanyaan, lanjutan materi. Seputar surga, kembali ke materi seputar surga. Nomor 11, betul ya? Betul. Apakah Firdaus termasuk nama surga? Kok dari 9 itu Firdaus enggak disebut gitu loh. Firdaus ini apakah termasuk nama surga? Jawabannya adalah Firdaus adalah salah satu bagian dari surga yang letaknya paling tinggi. Jadi bukan nama surga Firdaus itu. Jadi enggak ada surga Firdaus itu enggak ada. Surga itu yaitu adalah bagian ya, mohon maaf, salah satu bagian dari surga yang paling mulia, paling tinggi di dalam surga. Jadi di dalam surga itu ada bagian yang paling tinggi, paling mulia letaknya, yaitu namanya Firdaus. Lah kalau Firdaus ini ada 9 berarti, yaitu setiap bagian yang paling tinggi, iya, itu namanya Firdaus. Berarti surga Firdaus itu gak ada, enggak. Yang benar itu adalah Firdaus ini bagian yang ada di dalam surga yang letaknya paling tinggi. Bahkan disebutkan dalam riwayat, yaitu letaknya di bawah arsnya Allah. Firdaus ini letaknya, posisinya di bawah arsnya Allah. Dan di dalam surga, bukan surga, dan di dalam Firdaus ini mengalir 4 mata air. 4 mata air, yaitu mata air air, mata air madu, mata air khomer, mata air susu. Yang 4 mata air ini airnya mengalir ke surga-surga yang ada di bawahnya. Terus sumbernya dari Firdaus ini, 4 mata air ini, air, madu, khomer, susu. Dan yang dimaksud khomer di sini adalah khomer yang tidak memabukkan, rasanya lezat dan tidak ada satupun bandingannya di dunia ini. Susu, madu, ya, tidak usah khawatir, yaitu ada sungai madu, ada sungai susu. Ya, ada yang tanya, Ustaz, itu kalau kena diabetes gimana? Enggak ada penyakit di sana. Kok mikirin diabetes itu loh, heran saya. Enggak ada.
Di surga tidak ada penyakit. Wong wanita haid itu aja, itu tidak haid dia. Lah kalau mengeluarkan kotoran dari keringat, baunya seperti kasturi, keluar dari keringat dan bau wangi. Enggak ada. Jadi enggak ada di sana MCK, enggak ada di sana toilet, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada haid, enggak ada di sana. Enggak ada ingus-ingus, keluar ingus enggak ada. Semua yang menimpa anak Adam di dunia tidak terjadi di surga. Enggak ada. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi Firdaus ini bukan nama surga, tapi nama apa tadi? Bagian dari surga yang letaknya apa? Paling tinggi. Dalilnya di mana tulis? Surat nomor 18 ayatnya 107. Al-Kahfi. Al-Kahfi, surat yang kita baca kalau malam Jumat atau hari Jumat ini. Al-Kahfi ayatnya 107. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bernama saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Nah, sebenarnya artinya itu untuk mereka disediakan Firdaus sebagai tempat tinggal. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, jadi bagian tertinggi dari surga, bukan masuk nama surga. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, nama surga ada berapa nama surga? 9. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan materi ini pada kajian berikutnya, tetap di Ahad pertama. Kita akan bahas tentang pintu-pintu surga nanti pada kajian berikutnya. Insyaallah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan, Bapak. Taman? Nah, apakah taman surga itu ada-ada? Taman surga ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Taman surga yang ada di dunia sebagaimana riwayat Tirmidzi, yaitu majelis-majelis ilmu seperti ini. Jadi kata Nabi, apabila kalian melewati di sebuah majelis, ya, majelis ilmu, majelis zikir. Zikir di sini adalah bukan zikir-zikir anu, tetapi zikir di sini adalah untuk mengingat Allah, artinya untuk mempelajari ilmu agama Allah, maka mampirlah, karena disitulah taman-taman surga. Adapun taman surga nanti di hari kiamat, ya itu nanti Allah siapkan. Taman surga itu yang Nabi sebutkan itu nanti di hari kiamat, yang letaknya ada di dunia. Allah, Nabi sebutkan nanti akan ada di hari kiamat, tapi sudah ada di dunia, yaitu antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi, Raudhatul Jannah, taman surga. Makanya Raudhah, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi yang sekarang ini diperebutkan oleh sekian banyak kaum muslimin, dan biasanya tempatnya itu karpetnya beda sendiri dengan yang lain. Nah, itu semua orang pengin berebut di situ. Ngapain di situ? Bukan sholat, berdoa saja. Tapi biasanya orang itu memanfaatkan supaya dia bisa lama di tempat itu, ya kadang-kadang dipakai sholat, kan gitu ya. Sholat dimanapun di Masjid Nabawi pahalanya sama 1000 kali. Tidak ada dalil sholat kalau di Raudhah pahalanya lebih besar daripada di luar Raudhah. Tidak ada, sama. Jadi kalau Bapak bertanya, taman surga itu di mana? Taman surga di dunia ya majelis ilmu, taman surga di hari kiamat yang tempatnya sudah Nabi sebutkan, yaitu yang ada di Masjid Nabawi itu, antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi, ya, yang nanti di situ ada telaga, kata Nabi. Yaitu telaga itu bernama Telaga Al-Kautsar. Itu ya. Seperti apa nanti bentuknya telaga ini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas ciri-cirinya, jumlah cangkirnya di telaga itu melebihi dari jumlah bintang yang ada di langit. Ya, seperti itu. Dan yang paling banyak pengunjungnya adalah telagaku. Sebab setiap nabi punya telaga, kata Rasulullah. Tiap nabi punya telaga, dan telagakulah yang paling banyak pengunjungnya, karena memang umat nabi ini paling banyak. Oleh karena itu, maka ada istilah taman surga itu ada. Wallahu a'lam.
Baik, demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita dan menjadikan kita dengan beserta anak keturunan kita sebagai penduduk surganya Allah kelak di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.